Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alamak, aku lupa ikat pula datang ni. Tak apalah, biar. Oh, sejuk guys. Sekarang ni pukul 8.54, nak ke 9 lah. Tapi sebabkan malam tadi hujan lebat, tengok air bertakung pun tak habis lagi. Tengok air bertakung kan, air jalan basah. So sejuk dia lain macam pagi ni. Oh, jangan basikal. Oh, ramainya. Oh, bagus lah diorang ada lampu belakang ni. Kayuh lagi bang, kayuh lagi. Mantap lah bang. Terbaik lah. Nice. On ke tidak ni? On. Oh, oh, jalan basah. Oh, habis. Okay, dah hijau, let's go. Eh, hey, awak ni bios. Perangai. No, God! Signal tak ada, apa tak ada, main masuk je. Hei. Okay, traffic light ni masih lagi tidak berfungsi. Bilalah nak berfungsi dah traffic light ni? Kalau traffic light ni berfungsi kan? Memang banyak gila traffic light kat sini. Daripada depan ni lah 3. Yang ni kat sana ada 4 traffic light. Aku ingat lagi dulu lah, langsung tak ada traffic light guys. Takpelah, better lah ada traffic light. Dulu tak banyak kereta. Ha, sekarang ni dah banyak kereta dah. Biasa tu. Better ada traffic light lah. Cuma jangan lama-lama dah lah. Ha. My view di belakang. Biar kita lari kan daripada dia. Bahaya di depan kiri dah lama ni. Oh, sejuk gila guys. Okay, lepas kereta ni, let's go. Kodok ni, dah macam kolam lah. Hari tu aku nampak ada anjing mandi tu. Benda memang bertakung kau-kau pun. Ha, kalau kita duduk, macam biasa kalau kita duduk depan lori ni, eh, kalau kita duduk depan lori, kita kena depan sikit. Jangan duduk betul-betul depan kepala lori tu. Duduk depan sikit supaya lori nampak kita. Atau kena nampak video lah, ada case. Jadi duduk depan lori, depan betul-betul depan lori. Okey, dah hijau. Sekejap je. Sekejap je bahagian ni hijau. Bagus tu yang panjang pada tu hari tu. Apa kau cerita ni? Oh, cerita yang lah, ada video tu. Dia duduk betul-betul depan lori. Depan kepala lori tu dah. Lepas tu bila dah hijau kan, lori tu tak nampak dia, driver tak nampak dia. Turun dah nyek guys. Turun langgar. Aduh, kesian betul. Aduh, kesian. Tuan-tuan cakap kita kena tahu titik buta lori. Kalau lori ni besar titik buta dia guys. Hmm.
Okay, ada aku naik sini. Depan ni turn aku. Ush. Ho. Okay, hijau dah. Bagus. Lori tu sempat lagi. Corner sikit. Ni corner favourite ni. Tapi jangan licin guys. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Elak-elak kok. Ni jalan Allah licin. Ni aku nak pergi benda baru nilai. Biasalah. Hari Sabtu tak ada apa nak buat kat rumah. Aku sejak cuti ni aku main game kat rumah. By the way aku main game. Kalau tak tahu aku main game apa kan. Aku rasa korang tak tahu pun, tapi aku beritahu jugalah. Okay. aku main game Valorant dengan Paladin. Sebenarnya lah. Sebab apa? Sebab spek laptop aku tak power. Tapi itu je lah yang aku boleh layannya. Lagi-lagi Paladin lah. Aku nak main ni. Paladin tu macam Overwatch sikit tau. Aku minat Overwatch. Tapi nak beli tu malah lah nak beli. Aku sesam. Aku bila melibatkan pembelian duit, pembelian betul, pembelian duit game ni, aku rasa tak baloi. Untuk aku lah, untuk aku. Ke korang tak esahan. Aku tanya. Tapi aku memang tinggi sangat nak main Overwatch tu. Nanti lah, one day. Nanti aku beli kat kan, mana tahu. Last time aku tengok $39. $40 lah, $39.99. $40 lah. $40. Entahlah berapa. Lebih beratus jugalah. Oh, dah hijau, dah hijau. Dah berkelip, dah berkelip. Sempat ke ni? Sempat. Dia walaupun berkelip, dia lama berkelip. Oh, cakap apa tadi lah? Biasalah, satu ni aku lepak dengan member lah. Sabar abang eh. Sabar ya, masih. Oh, bukan abang. Anti. Selalunya gelepak member sampai tengah hari. Lepas tu balik. Lepas tu kat rumah edit video. Kan jalan duduk dia bang. Buat apa dalam ni? Alright, settle lah. Aku berapa bag-in duit tadi. Dah lepak member lah. Sekarang aku apa? 1.5. Sekarang kita balik lah. Tak lupa lah. Aku print barang tadi. Print kerja aku. Lepas tu beli rumah. Sekarang tu balik lah. Aduh. Oh, tekan. Wow!
lajunya bang. Laju betul. Tuh belakang aku full auto fire guys. Depan sangat bang. Geng-geng motor besar. Kejar. Tak ada. Ada kejar. Terbang juga kereta aku ni kang.